saya perjalanan Holy Land adalah perjalanan suci gitu loh, seperti kalau orang umroh ya. Jadi kalau ke Holy Land juga perjalanan suci, yang mana itu hati harus dipersiapkan juga, pikiran semuanya harus kusuk ke sana, harus bukan untuk jalan-jalan tapi untuk mempersiapkan diri, berdoa di sana, terus menyembah. Ya pesannya tentunya untuk semuanya, tetap jaga hati itu paling penting, karena pada saat kita menjaga hati, pada saat menjalankan ibadah di sana itu menjalankan dengan baik ya.